Halo guys, kembali lagi bersama gue Saliman di Animo Fire. Pada kesempatan kali ini kita lanjut berpetualang kembali di Typhat. Kita sedang berburu treasure hoarder, guys. Wah, nih orangnya nih. Ceritanya ini pecahan-pecahan jet chamber dicuri nih, guys. Atau barang-barangnya. Woi, si Kapten Beido. Pada ketakutan ya. Semua adalah miliknya Ning Guang. Wow, apakah bertarung? Kapten Baido. Gue belum pernah pakai Baido, guys. Jurusnya apa sih? Elektro cuman apa gitu? Fungsinya gitu, guys. Nggak enak, guys, pakai Baido. Widih. Tapi gue mau sedikit bermain-main, oke. Wow. Fenty, kita bersihkan semuanya dengan Fenty, guys. Kroco-kroco nih, tapi keras juga nih. Widih, Kapten Baido. Tapi ya nggak sekuat Yola, guys lah, pastinya. Keras bos, rasakan ini. Oh, pasti mati nih, harusnya nih, harusnya nih. Wah, gila. Masih bertahan. Wah. Ya, kita harus balasin dengan cepat. Kayaknya nggak perlu main-main nih, guys. Wah. Waduh, lari. Kerjanya treasure hoarder emang ya. Yaudah lah guys, ada mangsa nih guys, yuk kita lawan yuk. Banyak banget nih. Apakah hidup ini? Waduh, 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 waduh. Nggak puas lawan treasure hoarder guys.
Woi. Wih. Yo. Wis. Maju, ya mati kalian semua. Rasakan ini. Mental guys, kalau udah kayak gitu, kita harus mundur dulu, mundur, 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 mundur. Wis. Kalau udah munyang-munyang kayak gitu, mundur guys. Kita nggak akan menang. Iya. Mau kemana kalian? Ini segitu doang guys kemampuannya guys. Lah. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya kita cuman buat laporan doang ke Ningguang. Kita sudah membereskan treasure hoarder yang mencuri serpihan-serpihan dari Jet Chamber, guys. Oke. Saya akan membuat konten Will Chongyun sama Xiao ya, guys, selanjutnya atas permintaan dari viewer Anime Pyro. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe dong biar makin semangat untuk bikin kontennya, guys. Bye bye.